Okay guys, hari ni saya nak tunjuk saya punya smoke house . Nah, ini kandang kambing. Okay. So ni smoke house dia. Boleh lah kan. So far saya dah pakai kayu ni. Dari semalam dia tak padam. Cuma satu hari kita pakai satu blok lah. Kita letak, lepas tu besok ada lagi. Siang pun dia nyala tak padam. Macam ni saya baru letak untuk hari ni. Sekarang pukul 6. Okay, so kita letak. Maknanya dia sampai besok dia ada lagi. Maknanya besok kita letak seketul lagi. Macam tu lah. Steady tak, brother? Jadi kambing ni tak adalah kena gigit nyamuk ataupun binatang-binatang lain lah. Asap ni sebenarnya untuk membunuh parasit dan serangga lah yang ada kat kandang. Okay. Okay, Syam, Harin, Lee, Ben. Okay, steady . Steady. Ni Lee Yakuza ni asyik suka nak keluar kepala ke bak. Ni Ben Poyo. Ni nak pegang Poyo, nampak reverse. Ni tak boleh pegang. Tu Syam dengan Harin. Ben Poyo. Ni Lee Yakuza. Air ni air garam . Air garam. Kita letak garam dalam ni. Nanti kita kacau-kacau. Baik. Ni Ben Poyo, tengok. Poyo. Ni Syam. Syam Harin. Biri-biri ni dia kena cukur bulu dia setahun dua kali. Tu kita nak tengok mesin dia. Nama mesin dia Sheep Clipper. 200 lebih kat lah. Tapi buat masa ni saya tengok dekat YouTube boleh juga pakai hair clipper yang kita biasa gunting rambut kat kedai tu kan. Tapi dia susah sikit lah sebab dia yang ni bulu dia kasar tau. Tapi tak apa, nanti kita beli dekat Shopee.